Sekarang tanggal 8 Februari 2017. Halo Bang. Halo. Mana Calvinnya mana nih? Calvinnya mana nih? Nih. Sorry Bang. Ini juga taruh belakang. Mana Calvinnya, Mbak? Ini Bang. Wih. Ini Bang. Ini Mbak. Ya, ini anaknya nih. Siapa ya. Namanya? Opi. Kasih. Ini nih, pegang. Dulu, siap. Udah siap. Orang dagang dia. Ya, Bang. Dapat juga nih. Dapat. Ini dulu barang. Terima kasih. Sini. Orang dagang enggak dapat nih. Mana nih saya? Aduh. Masa iya bah lain nih buat dagang mah. Orang dagang beli gorengan aja. Aduh. Beli gorengannya. Beli gorengannya orang dagang tuh. Ini enggak ada nih, Bang. Tuh. Orang dagang beli gorengan deh. Gorengan berapa gorengan? Ah udah ayo berapa tuh? Aduh. Ceban beli ceban. Ceban nih, sama buat nuzul. Eh, maaf dan kiri ya. Tahu kemarin, tararahu. Ayo kita berangkat ya. Ayo, Ji. Jajan, ayo. Udah siap, udah makan. Kita tunggu Pak Jun dulu bentar. Eh Bang, mana Pak Junnya ntar? Udah siap, udah minyak wangi tadi. Mana Pak Jun, udah kunci belum? Ntar tunggu Pak Jun. Eh Pak, kunci aja Pak, depan aja Pak ya. Eh Pak, jadi Pak, kunci aja Pak. Jadi Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Pak. Udah siap. Tahunya, yuk deh, udah makan, ambil buat lo satu, ya, ini wangi, beli tadi, ini Bang, bos, buat bos satu, ini uang bos, dikurang nih, nggak ada 1 juta nih, berapa nih, hitung lo, hitung aja lo, coba, itu ada uang cepean, ini ada uang cepean nih, coba sorry, cuma berapa tuh, hitung lo, nggak ada 1 juta tuh, waduh, oke, pakai minyak wangi dulu lah. Oke, ini buat bos satu nih. Bos satu. Berapa itu, Bro? Ambil di itu, Vin. Ada angpaunya, ambil situ. Ke sini. Nanti ikut aja ya. 2, 1 buat Pak Sarono. Berapa uangnya itu enggak bos? Udah bayar semua? Udah. Buat lo ambil, ayo ambil ini buat Pak Sarono. Udah ada buku dong keluarin itu. Buku. Kopi aja dua-duanya kasih. Ini. Nah. Buat ini Prabowo KW. Lu mau pakai kopi ya? Enggak. Itu. Buku di dalam di depan. Itu foto bini gue. Udah tau kan siapa namanya? Ya. Siapa? Yang kefan namanya nih. Belum ada gantinya. Buku. Ya. Ya bos, buku sholat. Nih doain orang tua sama yang kefan ya enggak? Nih bawa buku sholat. Mana sini? Sholat sini harus baca-baca. Gua ke belakang enggak apa-apa nih. Oh. 5, 6, 8. 1 kurang ceban ya? Itu kurang ceban, kebanyakan udah sampai 1.900.000 berapa kan, gitu iya coba hitung ini 500 6, 7 8 iya 9 nah iya 9 kurang ceban ya, iya kasih dia 200 ceban. Kasih dia 200 300 aja deh kasih dia uang cepen 1 uang itu 200 uang cepen 1 aja sama ini 300 aja biar dia itu mau gocapannya kali ya iya boleh nggak kasih 3,5 kasih 3,5 nggak apa-apa 300 itu pin 3,5 hitung pin uang hitung lu 3,5 berapa tadi kepake uang bos ambil berapa nggak ambil aja cepet dulu ambil cepet deh jangan dari emang berapa tadi udah aku sama itu berapa kan udah banyak aku sama tisu 24 sama 5 29 sama 30 ah udah 60 kan? 60. Nah udah ambil uang cepen aja, nanti tinggal 40. Ambil uang cepen aja udah tuh. Soalnya kan kita perlu uang kecil ya. Iya udah.
tergampang. Sisa aja sisa berapa nih? Sisa 1, 2, 3, 4, 4, 6 lah. 46 sama ini? Sama ini 40. 40. Iya. Saya gopek lebih. Gopek kurang ceban lah, tadi kan di sini kurang ceban. Hah? 9 kurang ceban gitu. Tadi 9 kurang ceban. Oh iya. Yaudah. Gitu aja lah, ntar poin di sini masih ada 40.000. Iya, udah. Gitu aja. Nah, tuh kantung ini masukin itu ya, Mas, ntar jatuh enggak tuh? Iya, iya. Masukin ntar, dompet. Bisa pisahin, Bos. Entar kan. Jangan lupa. Buat tahun terminjam. Ya. Ada 40. Makan kan, Vin? Makan kan? Udah. Jangan kurang tidur, Vin ya. Itu aqua terbawah aja, Kun. Jangan sampai air-air itu. Udah hitung, ampau udah berapa? Udah. Ampau belum dihitung. Udah hitung aja, nggak apa-apa. Itu air-air terbawah. Jadi jangan sampai kamera peralatan ini. Jadi kita sekarang ke arah Bintaro, Bos. Bintaro. Lihat mana enak yang sambil ada. Jalan nih, Bos. Kopi ya buat Bos. Ini ampau buat Bos. Kantongin aja udah nggak usah dihitung. Udah nih, oke. Minyak wangi udah, Bos ya. Udah kan? Oh ini minyak wangi buat Bos nih, pakai dulu, pakai Bos. Ya pakai. Ntar Bos kan udah ada kafin nih. Setiap ada sholat ntar masjid, mampir dulu, saya sholat dulu. Iya, iya, iya. Doain orang tua sama doain ini bini saya nih. Ada yang doain ntar. Sudah asem lagi bini saya doain. Cemburu deh bini saya doain, cemburu deh. Tadi, sekarang kan ini, mau bikin lagi sekarang tanggal 8 ya? Bikin lagi pencoblosan kan? Iya. Ya udah, arah mana Bos? Kita ke arah Bintaro. Lewat mana nih? Lewat mana yang enak yang kira-kira ada? 40. Ya. Lewat mana kira-kira yang ada? Ntar aja makanya kali ya? Ya boleh ntar. Jangan kirain kampanye lagi ntar. Ya boleh, terserah. Ya deh. Tuh pantes, ntar baru Prabowo. Lewat mana yang enak? Yang kira-kira ada. Kira-kira ada. Yang baru kali. Apa mana? Yang kira-kira ada lewat dalam lah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati Bos ya. Enggak kurang tidur kan? Berangkat 11.44, berangkat. Pulang nanti ke Maybank kita. Ke Maybank, Pintong, ingetin lagi, Ping. Oh, enggak bayar nah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada telepon. Lo tahu kan yang ada penipuan, Vin? Iya. Penipuan yang, "Pak, anaknya jatuh di sekolah." Tadi telepon gua. Telepon katanya, "Halo, Pak. Ini, Pak, anaknya jatuh di sekolah." "Hah? Anak saya jatuh di sekolah?" kata saya. "Iya, Pak. Parah nih." "Ya udah namanya anak kecil biarin aja jatuh, Pak, biar bangun sendiri," kata gue. Langsung ditutup sama dia. "Namanya anak kecil ya biarin aja jatuh biar bangun sendiri ya kan?" Iya. Langsung ditutup sama dia. Kurang asem katanya. Kelihatan enggak nih? Kedengeran enggak tadi? "Anaknya jatuh di sekolah," kata saya. Dia udah seneng kan? Wah, masuk nih. "Halo, Pak. Anaknya jatuh di sekolah, Pak." "Hah? Anak saya jatuh di sekolah?" "Iya, Pak." "Ya udah biarin aja, Pak, namanya juga anak kecil, biar bangun ya, sendiri." Gitu. Langsung ditutup sama dia. Kurang asem katanya. Aduh. "Ya, anak kecil jatuhnya biasa aja ya. Ya biarin aja biar bangun sendiri." Baru kali dia kayak gitu ya. Baru yang jawab kayak gitu kali ya. Bingung dia. Baru ada bapak enggak sayang anak katanya gitu katanya. Pertamanya kan udah kagetnya enggak? "Anak saya jatuh di sekolah, Pak." "Iya bener, Pak, jatuh di sekolah, Pak." "Ya udah biarin aja, Pak. Nama juga anak-anak, mau jatuh sendiri biar bangun aja dia ntar sendiri." Ada. Tutup langsung. "Aturan parah, Pak," gitu ya aturan dia ngomongnya. Berarti dia belum pernah ya dikontrakan di warteg. Dengeran enggak tadi tuh? Nah, nih sekarang tanggal berapa? Udah makan, Bin? Makan apa, Bin? Makan apa, Bos? Makan nasi. Nasi. Bin, lu makan apa? Pangsit. Pangsit ya. Jangan-jangan bisa jadi enggak dapat makan-makan. Pernah sama Nusrul misalkan di sana ada yang makan, seharian bisa enggak makan ya, Bos ya? Iya. Kalau kan misalkan lu kan jeri makan. Jadi kalau ada orang yang makan gitu, biarin orang yang makan. Cuma akibatnya gitu bisa jadi juga kelaperan jadinya. Sekarang lu milih tinggal kekenyangan apa kelaperan. Nah, karena kekenyangan susah juga kan? Iya. Kalau kelaperan kan nanti tinggal makan apa gampang. Jadi pagi harus nyarap dulu. Jadi kalau lapar pagi nyarap, biasanya sampai lapar apa sih nggak apa-apa. Daripada kekenyangan lo, ini mual-mual kan? Nah, jadi kalau ada orang mau makan, biarin orang dulu. Kasih orang dulu. Kasih orang kesempatan. Dulu, gitu kesempatan. Kesempatan. Kan targetnya 30 nih, Bos, target nih, Bos. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kan ada Calvin nih. Cuman tiap jam sholat, kan ada Calvin, terus saya sholat dulu. Lo pulang sakit nggak, Vin? Kagak. Gue takut lo sakit, ntar.
Kalau masjid nah kita berhenti. Ini pemilu tanggal 15 ya kan? Siapa bos? Pendukung apa bos? Oh, dia gak KTP DKI. Saya KTP Bekasi bos. Kita pendukung Ahok ya? Ahok. Ahok. Nomor 2 Ahok, Ahok. Waduh, gimana ya? Kemana bos? Lihat mana bos? Jalan baru sini, motong jalan baru situ. Nah, terus? Kali ada ntar. Apa lewat sini? Terserah bos, boleh jalan baru yang ada. Terserah bos lah. Yang kira-kira feeling aja bismillah. Yang penting tiap masjid terberhenti. Kalau pas bukan tiap masjid, pas sholat berhenti sholat dulu. Belum azan nih. Iya belum azan. Sekarang udah ada Calvin. Lo jagain Vin, itu Vin. Iya. Yang itu. Bos, minyak wangi kurang banyak bos, belum pakai minyak wangi. Ada, ntar aja bos. Ntar ya, jangan lupa pakai ya. Iya. Bawa curut kita nih. Pakai yang banyak Vin. Vin, lo ada ini Vin, koreksi dari gue, mungkin yang gue ajarin gak bener. Tapi lo kan mungkin udah dasar belajar di sekolah. Iya. Tapi kalau gue lo ikutin cara gue pertama, satu nih koreksi buat lo ya. Iya. Lo kalau misalkan megang itu lo kurang tangannya kurang kurang steady, kurang apa? Stabil. Kurang stabil. Oh, iya. Tuh dari hasil kamera. Jadi kurang stabil satu, kedua lo misalkan ngelihat lo mungkin dari sini kan gambarnya suka hilang. Satu menit. Lo harus ituin lagi, kalau enggak gambarnya enggak pas. Oh itunya iya. Satu, kedua terus lo ngambil misalkan kalau om gue kan guru ngambil. Kalau cara gue ngambil tuh kedua kan satu kurang steady. Ketiga kalau misalkan itunya pertama kurang steady, kurang stabil ya. Terus kedua lo misalnya ininya mati lo kayaknya enggak langsung lo ituin. Enggak kemarin itu sih sering langsung diituin waktu langsung itu. Enggak kemarin gara-gara nyari posisi. Nyari posisi. Lo terus geraknya iya. Emang pindah tapi lo terlampau cepet. Oh iya. Satu enggak steady. Kedua terlampau cepet geraknya, coba diperlambat dikit. Ketiga misalkan ngambil nih kayak gue gini nih. Kalau gue senengnya gini ngambil, misalkan ngambil botol ini. Ini pusatin ke botol dulu. Misalkan gue lagi makan, sebenarnya pusatin ke makanan. Terus gak lama udah abis kita nyiap, lo harus ngejauh dikit atau ke atas gitu. Jadi kelihatan makanan, kelihatan muka, kelihatan iya. Kalau lo kayaknya ngambilnya tuh terlampau deket. Bener terlampau deket, misalkan ini di tengah bener kan. Tapi udah jauh tuh gitu. Mungkin gua enggak bener caranya sesuai diajarin guru, tapi kalau ikut sama gua begitu, sob, gaya gua kan begitu. Nah, coba lu praktekin. Coba dia ada. Jadi ada 3 tuh, Vin, gua lihat tadi. Ini udah pernah. Udah pernah. Udah. Bapaknya. Sari tebu murni udah. Jadi ingat, Vin ya. Ntar coba lu praktekin. Pertama, steady dulu. Jadi megang gini nih. Lu masih kurang ini. Soalnya yang gua ketahuan itu yang gue dari video yang lu ambil, Vin, enggak bisa dibikin foto. Soalnya kan gua ngambil thumbnailnya dari video aja. Iya. Jadi kalau kita steady gini-gini, biarpun kayaknya gerak-gerak, tapi nanti dari videonya tuh bisa gua ambil foto gitu. Nah, pas video yang ngambil, selalu itu, selalu apa namanya, nggak bisa keambil gerak gitu, Vin. Iya. Nah, kurang bagus fotonya. Jadi itu, jadi ini, jadi lo pindah, tapi pindahnya agak lambat gitu, Vin. Ya, tahu kan? Nah, ini dulu pegang tangan lo. Mungkin karena lo nggak biasa megang, lo kan megang kamera begini, lo kan megangnya ini aneh. Nah, tripod yang orang nggak ada buat kayak gitu, itu kan mestinya nggak kayak gitu, megangnya mestinya kalau yang kamera Xiaomi ini kalau yang benar ya, itu mestinya di HP, iya. Lihat di HP, terus ada gituannya pegangan iya. Kayak pistol gitu, iya. Nah, biayanya berapa duit, gua kan nggak ada duit, pokoknya kalau gua bikinnya aneh-aneh deh, nggak dibuat orang, yang penting bisa, ya nggak, iya. Masa lampunya aja, lampunya lupa bawa lagi, nah. Wah lihat ada lampu nggak situ, coba di mana sini, situ. Gak apa-apa beli aja, enggak di situ. Gak apa-apa jalan aja, pesan beli aja. Enggak di itunya. Di dalam sini. Bener lampu lupa bawa. Gak ada lampu kan? Gak ada. Nah, lu kan ada HP lo. Ada. Nah, pinjam HP lo aja ya. Iya. Kan bisa ngecas di sini. Ntar cas sini. Bisa ngecas. Bisa. Berapa lama HP lo bisa nyala itu lampunya? Seharian juga bisa sih. Nyala. Nyala. Oh. Panas enggak? Ya, makanya cuma malam doang. Iya, kalau malam doang atau kalau gelap. Iya, kalau gelap doang. Kalau gelap. Dia kalau biarpun terang, Vin, kalau di video gue, Vin, kalau misalkan enggak ditimpa lampu, tuh emang kurang bagus gambarnya. Iya. Jadi mungkin pakai juga. Terus satu, lo kedua misalnya makan gitu. Kamera mendongak, gue juga mendongak. Terus ya ada gue juga enggak ini. Jadi lo pakai gaya-gaya diliatin dulu boleh. Kan lo lebih pintar. Jadi misalkan makan nih sebelum masuk lo liatin dulu ke iya. Kamera. Iya. Nah, diginiin, dideketin. Lo kan tahu kan? Iya. Nah, diketin kamera itu lihat. Sebelum masuk gerakannya agak lambat sedikit.
misalkan gue nih, gue kadang-kadang disorot, gue tergerakannya terlampau cepet. Kenapa gue gerakan terlampau cepet? Karena kosong, gak ada yang ngomong. Iya. Tapi kalau lo bisa ngomong apa, mungkin gerakan gue lambatin. Gitu bos, ya kan lo kan bisa ngomong apa, ngomong apa kek. Satu, itu. Jadi di, gue kemungkinan terlampau cepet karena gak ada yang ngomong. Jadi gue, cepet-cepet, gini. Nah, lo di ini lo ngomong jangan cepet-cepet nih. Mat kidding, misalnya bagaimana? Gue gini gak, baru gue bisa beraksi. Gerakan gue mungkin agak lambat, tapi lo diisi sama omongan gitu, jangan nyorot aja. Iya. Terus misalnya gue pergi, misalkan kayak kemarin nih, misalkan gue lo nyorot, terus gue habis makan gue berdiri, lo berdiri juga ngikutin gue. Iya. Nah itu ngikutin, disorot dulu, biarin gue agak jauh dulu, jalan kelihatan gue badannya semua, baru deketin lagi gitu, ngerti nggak? Ntar pelan-pelan dilatih deh, pelan-pelan, pokoknya pelan-pelan dilatih. Pokoknya lo ingat, ini yang gue ajarin ini nggak, mungkin secara teori mungkin nggak bener. Ya itu jadi lo simpen dulu teori, kalau lo ikut sama gue lo pakai dulu yang gue itu, terus lama-lama lo bisa dipraktekin yang mana bagus, yang apa kalau buat ini kan. Iya. Gak usah lo ini, oh ini nih nggak benar ya, nggak usah ini di ini aja dulu ya. Cuma minum minum aja. Iya. Bener hati-hati. Target 30 nih Vin. Ntar bos mampir ke itu ya, uang nggak ada nih. Ke pulangnya ke Bang Inang-Inang. Kan ntar ngutang bos. Banyak dijual nih. Banyak dijual kan Bin sekarang Bin. Ekonomi lagi kurang bagus. Bener bos ya. Tahu bungseng udah. Alfamart. Depot air minum. Wow ini kayak puncak nih. Ini apa nih? Bunoni. Ini warung makan apa nih? Warung makan. Oh Pempe Palembang Tekwan. Gue liat dalam-dalam bos, aduh bini saya nih. Yang lo kan belum lihat hasilnya kan? Yang ini belum, ntar belum masuk. Dari yang itu udah gue. Sekarang ngupload lagi susah. Gak tau bagaimana, makanya gue jarang ini putus-putus mulu. Putus-putus, makanya gak keluar lagi pagi-pagi. Udah ngikutin upload, putus. Nasi kuning, nasi lengko. Saya nih Bem Mandiri Jaya. Sampai Duren Salat itu belum lewatin ya? Mana? Sampai Duren Salat yang ke kiri. Boleh lewatin aja kira-kira mana bos? Serah bos deh. Yang penting kita bismillah aja. Nyalengan gak bos? Ada juga jual celengan kayak gini ya. Mahalan celengan nih warna kecil ya. Iya. Celengan itu kan mahal. Bantuin dengan langsung biar. Biar ya, seblak wakwaw. Itu enak seblak wakwaw. Ini udah jadi gundukan sampah puing ya. PKT. Gak mau payung. Ber. Jadi lagi nguber apaan ini mas? Nguberan. Nguber setoran ya. Taman Buah Warga Durian Sawit. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana-mana sekarang banyak taman kuliner, Fit. Iya. Lontong sayur. Waktu sama Pak Nuzrul pernah. Karena orang-orang banyak makan, ya silakan orang makan duluan. Malam-malam gak kaget pulangnya? Apa? Apa katanya? Udah ada tidur. Wah, terus bangunnya bagaimana masuknya? Di pintu taruh depan, saya manjat. Oh, manjat? Manjat. Nah, ini direkam nih ntar. Iya. Gak apa-apa. Oh, udah tahu naruh kuncinya ya? Udah. Oh, tetangga semua sih ya. Ini udah manjat janda gitu. Enak mana bos? Enak, Boko. Hah? Woko. Ada di kampung yang manjat janda ada, Bos? Banyak kali, Bos. Mantap. Ketuk pintu udah ya? Udah ketuk pintu. Hah? Udah. Baru lewat BKT. Jadi jalur kita mana, Bos? BKT terus? Ini masuk dalam sini. Masuk dalam sini. Ini ada sekolah. Ya. Ini bekas apaan sih ini? Rumah orang kali ini ya?
Bener orang kena BKT sih, tinggal peninggalan benteng. Berharga lo kan, Bin? Enggak kan? Nah, iya jangan bawa, ntar kecapean kita udah gak ingat, barang sendiri aja bisa ketinggalan mas ya. Lampu aja ketinggalan, sekarang masa barangnya ketinggalan. Keren nih bajunya. Kop Karmat. Oh iya di situ ada bos gado-gado mete kayaknya. Oh, bagus juga. Ini gado-gado. Gado-gado biasa enggak sebelah sana. Gado-gado kacang mete katanya. Wih, bagus loh. Sini-sini kali. Oh, entar depan sebelah sana lagi yang satu lagi. Indomaret. Oh, Buraya. Nah, sini sih kayaknya. Kalau Pak Martin masih ada enggak jual? Nah, pelan-pelan. Oh, itu parkir di sini. Parkir dulu. Enggak, dia ada enggak? Ya, itu ada enggak itu? Enggak ada kayak, Bos. Coba lihat aja dulu dikit. Iya, enggak ada. Enggak ada tulisannya. Dia mesti ada tulisannya. Gado-gado biasa. Gado-gado biasa. Gado-gado tradisi. Oh, gado-gado biasa, Bos. Enggak bisa, Bos. Gado-gado karedok, rujak, buah betia, gak bisa. Combro udah kas rambut. Ada bensin murni nih. Aduh, yang kemana yang depan. Ini gado-gado juga, ketoprak, es cendol, mie ayam. Udah ada semua. Terus bos, depan sekolah-sekolah tuh bos banyak nih kan. Sekolah-sekolah mana lagi, Ben? Loh. Ini gereja Santa Ana depan gereja. Oh, ini gereja Santa Ana yang pengeboman dulu, nggak salah ya? Ya, Ben? Bukan kali. Bukan gereja ini yang kena bom. Jaga apa ini? Es lontar udah. Es lontar kan es legend nih tuh. Ya, Bos. Oh, tanahnya bagus banget. Jual rumput. Kurangi kecepatan. Notaris. Buka nasi uduk satu ayam tuh, rumah gede-gede. Ayam bakar, lontong sayur udah ada. Itu rumah apa dua rumah? Oh, gede-gede. Truk. Mana kita, Bos? Saya tembus-tembus dulu. Yang waktu kemarin lihat udah mabuk kan udah kan? Udah. Wah, ini oh penumpangnya cuma satu nih. Sama anaknya. Belakang. Kasihan juga penumpang satu gitu berarti. Gimana bensin ya? Dulu lewat sini kan mudah. Udah ya? Udah. Ayo sini-sini nih coba deh. Bos, bos kucing bos. Jual rumput. Gak ada yang makan kita rumput ya. Rumput laut. Rumput laut ya. Ini begini jalannya. Jalan baru tuh musim. Dulu kan jalan namanya lewat situ. Oh, oke. Okay. Jalan rumah susun. Dijual. Oh, ini jalan namanya. Iya, jalan namanya. Ya. Oh, pantas. Nah, ini bagus banget sampai gede. Nah, es doger tahu pedas. Pak Uban. Waduh, bener orangnya Ubanan. Tahu pedas es jeruk murni. Nah, ini apa namanya? Burung. Ay, kangen. Oh, kangen. Bakso Jupe. Boleh juga, Bos, mau makan bakso, Bos. Akhir mana nih? Hah? Pin, mau makan bakso lo, Pin? Gak bisa gak lo? Ntar orang aja coba makan. Bakso Jupe boleh tuh. Parkir mana? Enggak apa-apa sih. Di mana kan saya keturun sama parkir.
dibatasin? Masih ada. Oh, ini rumah susun sewa, bos? Ini rumah susun Pondok Bambu ini, bos. Oh. Kita arahin aja ke sana, ntar parkir di sebelah sana aja ya. Oh, boleh, boleh. Mau parkir di sini ngejauhan nggak? Nggak apa-apa sih, kita jalan. Itu kan ada lagi, betul. Ya, apa muter sana? Padahal lebih dekat. Lebih dekat muter lah. Oh iya, lebih dekat muter ya. Soalnya takut juga nggak boleh ntar itu jalan-jalan. Bokso Jupe. Wah, oh, ini Bokso Jupe. Kenapa kira-kira disebut Bokso Jupe? Gede-gede. Gede-gede Jupe, ketahuan. Ya, namanya siapa nyari, satu-satu telaten. Satu-satu telaten, ada berhenti. Iya. Bos makan bakso emang bisa? Bisa. Bisa? Lemang. Habis bisa? Bisa. Bisa nih? Bos saya dulu nggak bisa. Kita lihat. Oh, bagus juga, udah lama. Bos aja kali ini mau bakso bener sering ngepinnya. Masuk sini. Oh, itu jalan orang tuh nggak boleh. Enggak, maksudnya ada kesalahan. Agak sana dikit. Ya. Oh, depan sekolah nih, Pin. Iya, Man. Ah, pas pojokan situ. Motor sekolah ya? Iya, itu anak sekolah kan nggak boleh bawa motor. Bos, gila. Rumahnya, depan rumah bos ya? Iya. Ya, ini rumah Pak Sarono nih, gila rumahnya. Sini ya. Eh, siap makan. Eh, Vin, turun, Vin. Kawin. Yuk. Kevan, papa berangkat dulu ya. Yuk, bos. Ya kita jalan dulu. Oh, ini jalan baru. Bagus jalan baru jadinya. Boleh enggak bakso Jupe? Ada enggak tuh bakso Jupe? Ini jalan Haji Dugul namanya, Be. Jalan Haji Dugul. Kemarin cok tuh. Kan mes gila. Duh, bapak makan bakso. Sedukir. Jalan Haji Dugul. Dusun Pondok Bambu. Ini apa nih, Madu? Itu ayam. Air Madu. Burung. Eh bos. Ayo Wak, sampai ketemu Wak. Ada umur ketemu lagi. Semoga tambah laris ya. Makasih Wak. Wak. Nah, bosnya. Oh, bos pulang ya. Bos. Makasih bos. Enak baksonya udah bayar tadi. Tadi makasih bos ya. Sebulan lagi kira-kira dimasukin. Masukin kemana? Bos emang gue cewek gitu ya. Tisu. Nah, coba lo pegang, Fit. Nah, buat kamera. Ya, di itu ini, taruh. Lupa saya. Udah, matiin dulu, bos ya. Jom, kita cari masjid, bos ya. Ada masjid. Tangan dulu deh. Semua minum, jadi. Karena pas udah turun. Nah, itu tapi itu. Ya ada itunya, Win. Lo ambil di situ. Ada yang kata tempat hijaunya ya. Nah, coba lihat di dalam. Enggak, samping aja enggak usah buka itu. Dari itu, enggak usah dibuka di dari situ. Kan udah tahu gue yang kata hijau gitu tuh, kecil tuh di bawah. Hati-hati. Sebelah situ paling bawah kali. Kalau biar ya dimasukin kayak gitu tuh benar, biar terlindung dia kan. Takutnya kenapa-napa ya. Nah, ya pin gitu pin, udah tahu kan ya, ditaruh. Jadi jangan keinjek lo gimana? Keinjek. Ini kalau jatuh kena kedudukan. Wah, ternyata pendukung merata ya. Kita lihat kampanye sekarang. Kampanye di mana? Tunas. Pasar Bunas. Iya. Oh. Siapa yang datang? Tiga. Oh, Anies. Ya, si Anies. Jadi sangka Anies tadi kita ya. Padahal pendukung Ahok gitu bos. Pendukung Ahok. Padahal dua. Enggak apa-apa. Padahal pendukung Ahok dibilang Anies enggak apa-apa ya enggak? Toko Rawi gitu kan. Mitra Alfamart. Oh, Mitra Alfamart.
mana pada oh ini pantun ini banyak ini Anies Sandi ya Jalan Haji Dogol tuh banyak stikernya sini mau sekarang sama kuat oh, ada uang bos ini bos kasih tuh bos itu uang kecil kan tater ya rata sekarang Win ya satu putaran apa dua putaran ya Win? Ya minimal hah? Dua putaran ya ya kalau bisa mencapai satunya saya sampai 45 dia harus 50 per 1 kan? Iya. Kalau satunya cuma sampai 45 persen. Iya, 45 persen 2 putaran. Oh bener kayak bos nih, aturan gak usah di itu ya. Gak usah dibuka-buka ya, di kebelakangin aja ya. Iya, ntar. Ntar aja ntar. Ada masih deket sini? Ada. Oh ya udah gak usah pakai dulu kan? Oh ya udah. Kayaknya 28 toko serba halal tuh toko serba halal tanah dikontrakan Bungu Tanjung oh sini ya masuk aja Alfamart taksi lu masjid apa namanya Bet? Salam apa masjid Baitu Salam? Bukan Baitu Salam bro. Bin, awas dulu Bin. Ini Bin ini, Cuban bos, Calvin dia gak sembahin ke gereja bos. Oh? Dia ke gereja. Ke gereja dia? Oh, si. Suruh sembahyang. Jadi kalau bos nanti mau sembahyang gampang. Karena gak apa-apa, lagi gak sembahyang gak apa-apa. Ya Cuban, gue buat ya, bos, saya sembahin dulu bos ya. Udah bilang-bilang masa gak sembahyang, malu dong. Udah bilang-bilang sama tukang es dari tadi bapak sembahyang. Tau-tau gak sembahyang, gimana bos? Malu lah. Malunya masa sama tukang es? Sama Wak Uban, malunya sama ini dong. Wah gila, mesti kita bagus minum dulu deh. Udah bilang-bilang tadi mau sembahyang ya? Tau gak sembahyang, bro. Bagus masjidnya, Al-Wusto namanya. Masjid Al-Wusto namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tulisan ya? Oh, udah pasang, tinggal itu ya? Iya, tinggal tarik. Tinggal tarik. Enggak enak dong, tinggal tarik. Aneh di sini. Yuk, yuk, bagaimana? Maaf. Iya, silakan. Nah, gua aja udah. Iya, benar, jangan cabut-cabut. Siap, udah, udah bayar parkir. Bismillah. Udah bayar. Udah deh. Kalau ini kalau ada ini kasih aja. Batas suci. Bagus, masih Al-Wusto namanya. Hati-hati, bos. Ya kan mau ganti mobil bos jual beli jalan apa namanya Jalan Haji Dogol ini kasih lagi ada Ceban Pin ada Ceban Ceban kasih ini nih, buka pintunya buka lagi pembangunan nih Tantang kasih nih bang kadar ya bang terus ini nih nyampe gak nyampe wah nyampe jatuh gak oh maaf bang ya yuk. Jadi ambil nggak? Ambil lah. Enak jatuh gitu. Tadi kan saya udah bilang jatuh nggak ya? Hah? Pas itu saya udah kebawa angin. Oh kebawa angin? Berarti amalnya kurangin itu bos. Kurang ikhlas. Ya, enggak. Masa kebawa angin? Buang angin nih. Gue ini bagus rukunya. Kita arah mana bos? Bintaro. Bintaro lewat Condet apa lewat mana nih bos? Terserah bos deh. Condet kan udah lewat kita. Lewat mana lagi yang belum? Pasar Minggu. Seminggu udah. Lihat mana lagi? Gak ada lagi lewat lain. Lihat mana lagi? Lewat. Muter nggak apa-apa. Yang penting jangan lewat situ. Muter aja nggak apa-apa kemarin. Lihat blok M. Eh boleh blok M ya. Lihat blok M aja deh. Macet jam segini. Iya parah. Lihat mana lagi dong? Gak apa-apa. Muter-muter nggak apa-apa. Pokoknya arah yang penting Bintaro. Muter-muter. Oh bos. Oh gila ketabrak gitu mah kita udah jadi perkedel udah. Ini jalan apa sih nih? Kalimalang. Oh Kalimalang jadi nggak mau keluar di sini. Pengganti. Oh, pengganti sini. Oh yang Bang Deka itu. Oh. Yang kafan nih saya doain udah. Bukan doain orang tua, abis sholat doain yang kafan gimana tuh? Wah bule, sendirian aja bule. Gak ada ceweknya kemana bule? Lagi merenung kali. Lagi
lagi denger musik, lagi denger mas ini, serelek banget. Nah, dalam-dalam pokoknya muter nggak apa-apa, nggak usah langsung menuju Bintaro. Bos, yang penting kita kan nyari, kan baru dua nih, udah jam 1 baru. Jam 1 pin ya, target 30 pin. Kalau lewat Tanjung Duren. Tanjung Duren, nah boleh boleh lah, bener lah Tanjung Duren aja. Belum Tanjung Duren, ah? Pasar Minggu ntar arah lari mata terus belok kanan, ambil kiri, kita Kaisar, lewat dalam-dalam situ nanti tembus-tembus Mampang Perapatan. Tanjung Duren. Ya boleh lah Tanjung Duren. Mampang Perapatan. Nggak, kalau lihat yang lainnya lewat, nggak lewat Duren 3 nggak bisa, muter jauh dikit nggak apa-apa. Bisa. Lewat mana? Lewat Cawang. Cawang udah pernah kayak kita kan? Iya makanya. Ya udah yang belum pernah aja deh, menurut bos deh yang bakal ada deh, kira-kira deh. Gurih lezat apa bakso Malang tutup? Nggak bisa om. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa nggak mau. Hah? RPT-nya mau dimatiin. Oh iya itu menguras pulsa kan? Iya nyedotin pulsa. Kita nggak nyedot, dia udah nyedot duluan. Di luar aja deh Pin. Supin, sorry Pin, jatuh mulu. Airnya penuh bos. Sekarang nggak ada anak kecil-kecil ini ya. Las, pagar teraris. Bu Nadi. Jadi kalau makan manis-manis, jadi waktu sholat kan terasa manis-manis, bos. Mulutnya. Mantap. Itu CM99 apa? Cuci motor, bos. Oh, CM itu cuci motor. Iya, cuci motor mobil. Kasir, gede banget kasir. Depan Borobudur nih. Ini pejut. Nah, ini masuk sini. Mana itu kampus? Oh, enggak bisa lewat sana nembus, enggak bisa keluar. Mungkin ada yang jualan dekat situ enggak ada? Enggak ada kampus. Kampus enggak ada ya. Gede Borobudur. Bakso cuan ada. Ini apa nih? Cendol, es cendol super. Super. Mana bisa emang parkir sini? Gak boleh parkir kan? Seberang ya. Seberang? Coba abangnya tanya dulu. Boleh gak dipikirin? Masih ada enggak? Super karena super ya. Mau Pin lo makan cendol? Super itu. Ada loh. Cendol belum, tapi yang super ini kan belum ada. Bang, masih ada bang? Masih ada bang. Ya, boleh dibeli nggak bang? Masih. Dipidioin boleh nggak bang? Nggak, depan aja bang, depan. Di sana bang, di sana. Situ tuh, sana. Apa sana? Seberang. Di seberang. Ayo. Boleh nggak dibeli bang? Dibeli dipidioin boleh nggak? Dibeli dipidioin. Boleh. Nah, di seberang tuh bang, di seberang. Seberang aja bang, biar. Hati-hati nyebrangnya biar gampang. Enak, biar enak. Ah. Wah, saya buka lagi. Salah. Ayo. Pasti cendol super komat kamit lah gitu kok kelomat kamit. Jadi kalau gue Pin bukan hanya ini, jadi yang lucu-lucu itu misalkan cendol udah ada tapi dia ada kelomat kamit, ada itu bisa gitu Pin. Tapi kalau cuma es cendol biasa aja nggak ada kreasi dia nggak bisa. Nah, siap buat mau makan enggak. Apa lo Pin? Kepin aja, lo mau makan? Lo alergi dingin nggak? Enggak. Mana bos? Cendol enak ya? Cendol sebetulnya udah ada, Win. Cuman kan cendol super belum ada. Ternyata ya. Benar dia pakai apa? Cendol kayak jarang pakai susu ya? Jarang. Cendol jarang kan? Biasanya gula. Iya, pakai gula doang. Santer. Udah 37 tahun jualan cendol, gila. Udah pada mati langganan. Mati kalau udah tua. Ini sebelahnya gedung apa, Bang Ulimit? Ini Mall Cipinang. Itu sekolah itu. Oh, sekolah penabur nih? Iya. Kalah jembatan ntar. Mall. Kapan kita ke mall gitu sih? Lewat doang. Ya lupa itunya. Gila mantap berapa lantai nih Pin? 1 2 3 4 5 7 8. Bos. Anak bos ntar bisa sekolah sini, Pin. Anak lu ntar, Pin. Ami, nabur. Mantap. Oh, rental office, Pin. Lain, Pin. Ini mah perkantoran, Pin. Sebelah, bukan sekolah. Bawahnya sekolah baru. Nah, bawahnya di sebelah sono lain rupanya ini. Banjir ya. Oh, banjir ya? Iya. Banjir peminat apa apa? Tapi ini Kalimalang naik ya, kalau dikit lagi udah meluber nih. Gak bakalan penuh nih bos, musibah ini kan ada stelannya. Oh, ada stelannya.
kita ada setelannya gitu. Kita juga nggak perlu penuh ada setelannya kalau malam. Kita dulu ngalirin orang yang pam yang DKI son ini mati aja yang ngalir ya udah DKI nggak. Tadi bule kagak mau bule ya. Bule enggak doyan cendol katanya. Bule. Teh tawar bule, bir bir. Bir mister, bir cendol mestinya ya. Baru mau nih. Mana tuh bule mau ke mana lagi tuh bule? Yang bule besoknya jualan koran ya. Begitu jalan-jalan. Loh besoknya kok jualan koran ya? Survei dia. Pindahan dari Gudang Seng Masjid Asakirin. Itu tempat Eko tuh, punya Eko tuh. Mana? Itu kayaknya gedung itu. Gedung perkantoran Eko tuh. Kayak itu kayak tempatnya. Itu masuknya dari mana ya? Di pom bensin. Ini pom ini samping. Oh. Ini kan sebelah pom bensin jenderal ya, jalan. Oh. Mau komplek Cipinang Indah itu, CI. Oh iya benar itu kantornya Eko, maksudnya tuh punya Eko. Kantoran juga sini, ya. Bos. Oh dari situ. Iya. Apa lain? Gak tau deh. Mobilnya bos ditinggalin aja bos. Iya ntar kalau mana barang ini berat. Pernaikin. Gede jadi kali malam lain. Ini bule juga kayaknya. Bule kayaknya temen yang tadi tuh. Tadi kan tuh. Hah? Nih kali dia berdua dia jalan dulu. Patron kita bilang bule tadi jangan free mister. Halal mister, halal mister. Bule. Bule Arab ya. Bau kali. Kalau free masih takut dia. Halal mister, halal. Halal. Oh, alhamdulillah tadi. Hebat ya. Langsung Bapak bule ini. Mana kita bos? Baru dapat 3 ya? 1, 2, 2. Musim hujan enak makan ini ya. Wah rumah-rumah bos. Oh ini udah kena gusuran. Jadi bangun pagar. Dipinggirin. Udah kena gusuran udah dibayar. Nah, kita gak bawa payung nih. Gak apa-apa lah. Berani mati aja sih. Kita musim hujan terus. Toko-toko tuh. Tapi ada yang bilang katanya kalau dibangun RRT atas gini jadi sepi jadi. Ya jalan rayanya orang jadi malas buka usaha. Iya, iya mah. Kenapa? Kan busway ntar rencana juga lewat sini, Mas. Oh, busway lewat sini? Iya. Hmm. Yang kenapa? Yang kayak MM. Iya. Mau sampai MM? Iya. Oh, ini kan lah. Angkot itu habis itu 29, 19. Kayak yang di Pondok Kopi itu. Pondok Kopi kenapa? Pondok Kopi kan masih masak, udah berbang. Oh gitu. Ini lama-lama habis ya? Iya. Bika Winarta KSO. Mau lewat mana nih bos? Terserah bos, yang kira-kira ada aja. Yang kira-kira ada nggak hujan lagi. Hahaha, gimana nih bingung. Bingung Sarwono. Terserah yang kira-kira ada. Hujan-hujan kok tempat dalam kita juga jalan terus. Nah ini apa nih Ben? Masuk Cah Wonogiri Pak No. Apa masuk situ? Ada yang jualan gak? Oh iya. Tanamin TNI AU gitu, tangkap gitu bawa kamera. Masuk dari situ ntar keluarnya lewat situ lagi. Masuk dari situ keluarnya penjara kalau kita ntar. Keluarnya dari Cipinang. Keluarnya 5 tahun lagi bener. Masuk dari situ nyorot-nyorot keluarnya di 5 tahun lagi. Lewat Cipinang. Mana nih bos? Terserah deh, yang penting ada aja deh. Yang kemungkinan ada. Dua-dua. Nah, ini kiri-kiri, ada nggak nih pelan-pelan? Nah, tambal ban dubles. Masakan tiga rasa. Nggak ada kayak itu. Sih dah sini ada orang lapo-lapo ini tapi dia kapok makan ini makan B2 lo enak bin ya.
Ini jangan. Di situ ada tentang apa kapan aja. Ada yang sebelah kanan sono. Sebelah kiri. Siapa yang makan? Kita lihat aja dulu. Kalau tempatnya kira-kira bagus, ada tulisan apa, kita mampir, ada orang mau makan. Ini jualan apa nih? Batagor. Mantap nih hujan. Nah, udah enggak hujan kan, Bos? Bener Bos pilih jalannya berarti yang enggak hujan kata saya kan? Sana hujan cuma sampai situ doang, Bin. Hujannya di belakang terowongan. Nah, bener pilih enggak hujan. Mana kira-kira? Ya dalam-dalam yang ada, kalau di luar-luar agak susah. Sini hujan juga cuma udah berhenti. Oh, yang kepan, yang kepan. Aduh, gimana sih yang kepan? Bisa tinggal dong. Udah lewat. Lewat tol aja kita, tol Jagorawi. Kemana lagi lewat tol? Banyak mau nyari apa yang mau jalan-jalan? Mau jalan-jalan. Oh, itu ada yang jualan. Itu ada yang jualan. Ada sih, kadang-kadang begitu udah ada. Ya, oh, ini udah ada di Bakso Cuanki, udah ada. Serah buat sentil ada yang dalam. Oke, kita lihat lagi. Uki, wow, Uki bagus sekarang ya. Itu gedungnya? Iya. Baru tuh ini ya? Belum ya. Merah emang. Gak ada polisi kan? Gak ada ya? Ada di sini mah. Oh, polisi di sini gak ada kelala. Gak ada. Iya. Ya, polisi kan demi ketertiban, kalau emang orang gak patuh, tangkep aja udah. Melanggar sedikit, enggak. Namanya melanggar ya melanggar, tetep aja biar sedikit juga kata polisi. Iya. Topi apa nih? Baru beli topinya, Bos? Dapat di mobil. Orang ketinggalan dong? Iya. Lah orangnya ternonton nih? Emang gak inget orang namanya mana? Ingat, ntar kalau pulangin. Oh, kalau udah bekas pala, Bos. Dipulangin. Biarin aja. Biarin aja. Sering, daripada lupa ya. Sering nongkrong di tempat itu. Oh, sering nongkrong di tempat. Maksudnya kalau nggak dipakai, disangka udah dijual gitu ya? Iya. Udah dipakai. Lah, Bapak emang saya pakai-pakai takut hilang ya? Karena punya orang saya pakai-pakai ya? Aduh, Pos Indonesia. Lewat mana nih, Bos? Mana, terserah deh. Yang penting jalan yang benar gitu. Dua aslinya, satu aja, Bin. Gua gak kuat, Bin. Saya kedinginan deh tadi. Lo panasan gak di belakang, Bin? Agak. Gua gak kuat pakai AC. Yang gede-gede, Bos. Wah, ini enak nih pacaran begini nih, Bos, ya. Jangan curangi, jangan fitnah, jangan zulimi. Lewat Mampang udah belum, ya? Belum. Mampang, belum kayaknya. Lewat Mampang deh, sambari nampang kita, ya. Mantep. Udah siap, topi ini, Mampang. Tapi udah siap nampang, Bin? Gak nampang udah siap, aturan bawa kaca lagi. Lewat sini udah sembuh. Ada semua ya? Lewat ya. Itu udah mati lagi ini kita. Mendingan Pancoran. Arah Mampang. Iya. Dekat. Udah kunci udah bin. Udah, pelan-pelan. Sini gak? Gak ada sini. Parkiran BNN, BNN itu? Iya BNN. Gila, lo kok tau Bin? Mantap kan nih apartemen nih bosnya. Hanya satu kali bayar, Bos, 80 jutaan. Wah. Satu kali bayar 80 jutaan, Bos. Murah. Murah amat. Ini teman daun itu ya. Telepon, harganya cuma 860 juta, Pin. Cukup bayar 86 juta siap huni. Oh, buat itu pertama. Sisanya dari mana, Bos? Yang 800 jutanya? 86 jutanya juga kagak ada ya, Bos, ya? 6 jutanya aja kagak ada, gak usah 80 6 jutanya kayaknya kagak ada. Gak usah yang tinggi-tinggi lah ya. Gak usah yang tinggi-tinggi, Bos, menghayalnya ya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oh, Kanwil ini. Menara Saidah ini gak ada yang lepas. Kosong aja, makanya kita apa pindah sana ya, Bos? Boleh. Meninggal dulu kan jadi setan, Bos. Tinggal sana. Kosong ya. Kita kosong ya. Katanya ada penghuninya, ada penunggunya kosong-kosong, Bos. Ada ya, ada ya. Bu, untuk nirwanain, Bos. Mantap kali di dalam, Bos. Enggak kelihatan gitu. Mana, Bos, bawa pondok nirwanain? Belum ya.
Bos yang jujur-jujur aja orangnya ya. Iya. Ber. Kita nanti jangan Uber lagi. Wih, bapak naik motor bagus juga. Neng. Rencana monorail kan lewat sini. Monorail lewat sini? Kok bos tahu? Bos emang diajak ngomong sama. Ini tiang-tiangnya lagi tipis. Gila, hebat. Saya nggak tahu. Oh, menara Saida tinggi ya? Carrefour. Kali lagi. Nah, ini kalinya nggak penuh nih. Kali apa namanya nih? Ciliwung. Oh, Ciliwung namanya. Kali Cawang. Oh, iya, tahu kali. Ke depannya C deh. Kita lihat dulu. Oh, ini dagang apa, Ben? Dagang apa, Ben? Gorengan. Gorengan doang. Lu udah makan tadi bener kan? Udah. Gampang, saya. Gampang. Gampang. Dikit-dikit nggak ada. Sama. Oh iya, LRT namanya bos. Mohon maaf perjalanan Anda terganggu sering dilaksanakan pekerjaan LRT. Ya. Lewat sini berarti kita antar. Jadi kok rumah bos di Merah Saida berarti deket. Kita mau nempat. Kereta tinggal terjun aja. Ah, ser. Jadi bos nanti mau lantai berapa ya tinggal itu aja. Mau lewat sini kan tembus Kalibata. Iya. Gampang ya. Kalibata. Iya. Terserah bos deh. Ke Spra, atas pengadegan. Pesawat bos. Pesawat nyasar. Itu udah nggak, dia nggak kehabisan bensin tuh, makanya di situ dia tuh. Taruh aja tuh ini, awuh itu dah, tua. Mau ini Menara Saida ya? Mantap. Karena gedungnya ini konstruksinya bos, membahayakan katanya. Di luar negeri udah diledakin. Udah diledakin luar negeri. Iya kan. Bangunan baru lagi. Sih, yalah. Ini jadi orang banyak duit. Rumah saya aja udah berantakan, gak diledak-ledakin kagak. Orang kok banyak duitnya begitu langsung ledakin. Tenggelamin. Ya kan? Kan enggak usah gitu, tinggal pakai dinamit aja terus dur ke bawah. Gusur.